Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita semua insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pembahasan kita sebuah fenomena yang sangat viral. Dimanapun kita berada, dimanapun negara, pasti kita dengar orang yang berhutang. Karena mayoritas kita, apalagi pada saat pandemi ini, banyak sekali mengalami kesulitan dan kesusahan. Banyak orang yang susah cari uang, subhanallah. Tapi itu ada kehendak Allah dan hikmahnya Allah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan karena di-PHK, karena si pengusaha tersebut sudah tidak sanggup memberikan gajinya. Karena beliau juga mengalami kesulitan. Dan ada juga orang yang memecat seseorang atau melepaskan salah satu karyawan karena keangkuhan dan kesombongannya. Ada begitu juga. Orang dikeluarkan dari satu tempat karena mereka merasa kaya, punya uang, bisa mengatur. Dan kita tidak boleh berkecil hati. Karena kita yakin kekayaan dan kemiskinan dari Allah. Kekayaan hanya milik Allah. Kalau Anda mengaku kaya, kekayaanmu tidak mencapai kekayaan Qarun. Yang silakan baca di akhir surat Al-Qasas, bagaimana dengan kekayaan si Qarun itu. Yang kedua, kalau Anda punya jabatan, jangan merasa punya jabatan yang pada saat itu seorang raja di Mesir namanya Fir'aun, merasa dia menjabat, memiliki semua. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah kerajaan Mesir ini dan semua sungai-sungai mengalir di bawah, kalian tidak melihatnya, subhanallah. Tapi semua sirna, semua musnah. Yang tertinggal itu adalah cerita baik dari orang tersebut. Orang yang dermawan, orang yang baik, itu kalau meninggal dunia puluhan tahun masih disebut-sebut dengan sebutan yang baik, dengan cerita yang bagus. Sedangkan kalau si sombong angkuh ini, kalau dia sudah mati, manusia dan bumi akan istirahat dari dia. Orang saleh kalau meninggal, dia istirahat. Orang salah kalau meninggal, orang yang istirahat dari dia. Kita malah senang dia mati. Dan kadang-kadang orang baik meninggal duluan sebelum orang jahat. Karena kalau kita masuk taman bunga, kita metik bunga yang bagus sebelum bunga yang layu dan jelek. Itulah, suatu waktu Allah tenggelamkanmu. Allah cabut kekayaan yang kau miliki. Kadang-kadang orang punya uang dan ada saudaranya, kerabat terdekatnya, orang terdekatnya ingin menjam, tidak diberikan karena keangkuhan dan kesombongan. Jadi orang tersebut subhanallah berkecil hati sampai ngadu sama Allah di tengah malam. Akhirnya si kaya itu malah terbalik, jadi miskin dan si miskin jadi kaya. Wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas. Allah bergerinkan hari di antara manusia. Hari ini kita sehat, besok sakit. Hari ini muda, kita tua, besok tua. Hari ini miskin, kita besok kaya. Hari ini kaya, kita besok miskin. Kekayaan jangan merasa angkuh dengan yang kau punya karena tinggal di perumahan yang bagus, atau punya tempat-tempat yang bagus, atau mobil yang mewah. Lu besok kalau mati, stroke, atau sakit berat,
semua tidak akan bermanfaat untukmu. Ada orang kaya di Saudi, subhanallah, mau garuk aja gak bisa. Karena sakit yang dialami. Kata beliau apa? Aku bayar semua hartaku untuk ada yang garukin aja di belakang. Sampai ada seorang pelayan sama rajanya, tuannya, dia minta air minum. Kata si anak itu, dia ngambil, anak buahnya ngambilin air. Dia bilang, tuan, tahan dulu sebentar. Kalau tuan keliling dunia gak ada air kecuali yang di tangan saya, kira-kira kasih berapa? Apa kata tuannya, rajanya? Saya kasih separuh harta saya. Kerajaan saya, separuhnya saya berikan ke kamu. Ya karena air ada di tangan kamu. Dan tidak ada di tempat yang lain di dunia. Oke, silakan raja minum. Diminum. Selesai minum, kata dia apa? Kalau seandainya air itu tertahan di dalam dirimu, kira-kira bayar berapa? Separuh harta saya. Separuh kerajaan saya. Kata dia apa? Ya, kasihan banget. Hartamu itu tidak sebesar, cuma hanya minum air dan dikeluarkan lagi. Berarti gak ada nilainya. Yang ada nilai itu adalah kemuliaan akhlak. Ada orang miskin tapi kaya hatinya. Maka Nabi mengatakan, laisal ghina an katharatil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan kekayaan itu, kekayaan harta yang kau miliki, tidak kekayaan hati, kekayaan jiwa. Maka subhanallah, orang yang merasa memiliki jabatan dan kedudukan dan seenak-enaknya dia melakukan, coba kalau dia turun dari jabatannya, terlindas, dihina, dicaci maki orang. Subhanallah. Ada perempuan, nenek-nenek, bikin tempat tidur, tempat tinggal kecil di sebelah istana yang mewah, istana seorang raja. Tempat tinggalnya itu kecil banget, sederhana sekali. Ini nenek-nenek, perempuan gak punya anak yang biayain beliau, memberikan kehidupan, dia cuma punya tempat tinggal yang begitu sederhana di sebelah istana yang mewah. Tiba-tiba suatu hari, suatu siang, raja itu keluar bersama rombongan, keliling istana itu, liatin istananya, kemegahan dan keindahannya. Pas keliling itu, apa ini rumah jelek ini di sebelah istanaku? Menjelekkan istanaku. Dia memerintahkan pasukannya, hancurkanlah dia. Ini rumah apa menjelekkan? Hancurkan, hancurin, apa ini? Subhanallah, kembalilah raja masuk ke dalam istananya. Kembali nenek-nenek itu, sore hari, habis seharian dia cari uang, cari makan, cari rezeki. Subhanallah, pas pulang sore hari, ya rumahku habis, hancur. Gak ada tempat tinggal lagi. Apa yang terjadi? Dia cuma ngangkat tangannya, dia bilang apa? Ya Rob, aku tadi keluar dari rumahku, dari tempat tinggalku, aku keluar mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki, sebagaimana engkau perintahkan. Aku tadi gak ada di rumahku, ya Allah. Kalau aku tadi gak ada, terus engkau kemana, ya Allah? Begitu bahasanya menggetarkan langit. Wahai Rabbku, engkau memerintahkan aku keluar mencari rezeki, mencari makan, minum. Dan aku keluar, aku di sini tidak ada, tidak ada yang menjaga rumahku. Aku tadi pergi. Kalau aku tidak ada, kemana engkau ya Allah? Sedangkan engkau memiliki dan mengatur segala-galanya. Allah merintahkan Jibril, hancurkan istana beserta semua orang yang ada di dalamnya. Maka tunggulah hari mainnya. Semua ada harinya, tenang. Nggak usah terburu-buru. Ya, nggak usah terburu-buru. Jangan terburu-buru menghadirkan sesuatu sebelum waktunya. Nanti ada saatnya kok. Karena kalau Anda mengharapkan sesuatu datang bukan pada saatnya, itu persis seperti janin. Kalau lahir, bukan pada saat yang ditentukan Allah antara cacat dan mati. Subhanallah. Bisa cacat, bisa mati. Maka jangan terburu-buru, biarkan. Pada saat yang sudah diatur oleh Allah, nanti akan datang. Dan jangan menyesali niat dan perbuatan baikmu kepada seseorang. Kalau Anda sudah berbuat baik kepada seseorang, kemudian tidak pantas mendapatkannya, jangan menyesal. Kenapa? Kalau dia bukan manusia yang mulia, minimal Anda punya hati yang mulia. Maka orang kalau memuliakan kita, kita muliakan. Kalau orang menghinakan kita, kita muliakan diri kita, menjauhi dari dia. Kalau kita merendahkan dia, sama jadi rendah juga. Maka Nabi SAW menganjurkan kita, kalau kalian dicaci maki dihina, tinggalkan. Biarkan. Kenapa? Allah Maha Lihat, Maha Mengetahui.
Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat ini banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa juga, bahkan kehilangan perusahaan, kekayaan dan lain. Dan banyak sekali orang-orang yang berhutang pada saat ini. Itu fenomena yang sangat luar biasa. Semua orang pasti pernah melakukannya. Kalau enggak berhutang, kredit, nicil. Nah, nanti kita bahasnya juga. Nah, bagaimana kita kalau punya hutang yang begitu besar, bagaimana saya bisa melunasi hutang saya? Semua orang dari tadi tuh bertanya, amalannya apa Syekh? Saya bilang, hadir kajian dulu baru dengerin amalannya. Mas anda kasih bocoran duluan. Gak ada presiden ngumumin menteri sebelum waktunya, kan gak ada. Nah, itu biar orang penasaran. Memang ada amalannya? Tidak ada. Tetap semua permasalahan di dunia itu ada amalannya. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tapi sebelum saya membahasnya, saya ingin membahas hal-hal berkaitan dengan masalah hutang. Rasulullah SAW sangat takut berhutang. Dan sangat takut jika hal tersebut menjadi kebiasaannya. Maka jangan membiasakan diri untuk berhutang. Ad-dainu hammun bil-laili wa madhallatun bin-nahar. Hutang itu beban malam hari dan penghinaan di siang hari. Beban anda mikirin gitu, ya Allah gimana ini udah besok tanggal 1. Hafal tanggal dan hafal jam. Tanggal itu gak pernah lupa, kenapa? Karena dia tanggal 1 pasti nagih saya. Yang punya kosan, yang punya kontrakan. Sampai kemarin kan presiden ngumumin, yang awal COVID itu kan orang mengalami kesulitan. Diundur pembayaran kontrakan. Kata yang punya kontrakan, urusanmu apa? Orang kontrakan saya hidup dari situ juga. Kalau aku gak dikasih uang, aku juga mati. Bukan satu orang malah mati berjamaah. Ya, yang tinggal di kontrakan itu dibilang suruh tunda. Yang punya kontrakan kan hidupnya dari situ. Kalau dia gak dapat duit, mati juga. Berarti yang ngekos juga mati, yang punya tempat mati. Jadi mati berjamaah, pahalanya besar. 27. Astagfirullah. Para jamaah ini melakukan Allah SWT. Kan kita satu tubuh sama manusia, orang muslim. Kalau sakit, sakit semua. Kalau bahagia, bahagia semua. Maka Nabi SAW takut berhutang dan takut menjadi kebiasaan beliau. Diriwayatkan dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dia mengabarkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa di salatnya. Ingat, Nabi sering berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrib. Ini doa Nabi SAW ketika sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dan kita pernah bahas tentang dajjal. Dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan dari berhutang. Subhanallah. Nabi selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berhutang. Berkatalah seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma aktsara ma tasta'idhu minal maghram?" Betapa sering engkau berlindung dari hutang ya Rasulullah. Kenapa engkau ya Rasulullah selalu kalau berdoa selalu memohon agar tidak mempunyai hutang atau tidak berhutang kepada orang? Kata Nabi apa? "Innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlaf." Itulah kebiasaan kita ini semua. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berlindung daripada hutang? Kata Nabi, inilah penyakitnya. Kenapa orang Nabi berlindung dari hutang? Sesungguhnya seorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara, maka dia akan berdusta. Oh tenang pak, tanggal 1 insya Allah 2 uang yang turun. 1 tahun berapa? Bulan apa? Dia bilang tanggal 1 kan? Yang lagi, kan bapak bilang tanggal 1, kan saya gak sebut bulan berapa, tahun berapa, bisa jadi tahun 2022, kan saya gak bilang hari, cuma sebut insya Allah tanggal 1, kan masih terbuka itu lebar bahasa Arabnya, atau bahasa agamanya.
Ini kalau Anda bilang tanggal 1, bisa tanggal 1 bulan ini, bisa tanggal 1 bulan depan, dan seterusnya. Tanggal 10, nah, kan belum tiba tanggal 10. Hah, Pak, ini gimana? Kata Bapak tanggal 10, kan saya nggak bilang bulan kapan. Kan saya belum dapat duitnya juga, saya dijanjiin tanggal 10. Ya. Tapi bulan apa? Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi SAW, jika dia berbicara, maka dia berdusta. Jika dia berjanji, maka dia akan mengingkarinya. Pak, insya Allah seminggu lagi. Ya, sebulan lagi. Insya Allah saya akan berjanji untuk memenuhi hutang saya. Dan orang tersebut, subhanallah, ya, dia berjanji tapi dia akan mengingkari janjinya. Itu Nabi, kenapa? Berlindung daripada hutang karena orang kalau berbicara berdusta dan kalau berjanji akan mengingkari. Tapi subhanallah, memang saya tidak boleh berhutang. Boleh, jika diperlukan untuk makan dan minum. Kadang-kadang orang berhutang untuk hal-hal yang aneh. Ya, ada orang kemarin bertanya, anak nggak tahu bertanya apa yang lucu dia. Boleh nggak saya pinjam uang buat nikah lagi? Masya Allah, masya Allah. Sudah punya istri mau nambah lagi berhutang lagi. Hah? Masa akad nikahnya itu saya bayar emas dengan uang sekian nyicil gitu? Ya kan nggak mungkin. Maka pertanyaan atau meminjam untuk hal tersebut tidak boleh. Contoh, saya punya motor, saya mau pinjam berhutang untuk beli mobil, sedangkan saya nggak butuh mobil, cuma gaya-gayaan aja, itu haram. Kenapa? Apalagi kalau Anda tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka tidak boleh. Kalau mengambil sesuatu sesuai dengan kemampuan saya, kalau sudah ada motor dan mencukupi, ayo jalanin dulu. Kalau enggak, kredit kalau mampu dan Anda punya gaji mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda pinjam karena kebutuhan buat makan minum, sekarang banyak mengalami kesulitan sampai pinjam uang untuk beli beras dan lain sebagainya, itu diperbolehkan karena memang darurat. Dan ingat, Allah akan menolong orang yang berhutang. Tapi yang siapa? Itu tipenya satu orang saja. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha daynan wa huwa yuridu an yu'addiyahu, a'anahu Allahu 'azza wa jalla." Siapa yang mengambil utang, ya, atau minjam, lantas dia bertekad, berniat untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, barang siapa mengambil uang orang, minjam, dan niatnya balikin lagi, insyaAllah Allah bantu dia balikin. Tapi ada orang niat ngambil uang dari orang kaya. Ah, pinjam pak, pinjam 500 ribu. Ya. Niatnya dia gak dibalikin, kan duitnya banyak. Kalau saya gak kasih juga dimasukin banyak, duitnya. Ah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena niat dari awal udah tidak benar. Niat dari awal minjam dan tidak dibalikan, maka orang tersebut dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kepada titik yang kita sangat memerlukannya dan penasaran tentang amalan bagaimana cara kita melunasi hutang kita. Yang paling awal harus Anda mikirkan, kenapa sampai Anda berhutang? Karena kebutuhan darurat makan minum, dan kalau Anda tidak dapat membahayakan kehidupan, kesehatan, keluarga Anda, atau cuma hanya, oh saya mau beli motor satu lagi, atau saya beli mobil, atau saya mau ngecat rumah, padahal rumahnya masih layak, masih bagus, kecuali kalau untuk keperluan darurat, atapnya rusak dan musim hujan, takut bocor dan lain, itu kan darurat. Saya kepingin beli baju berapa lapis lagi, berapa celana lagi, berapa, sedangkan dia masih punya, masih bisa memberikan kehidupan dan menjalankan kehidupannya dengan hal-hal yang dia punya. Jangan memaksakan diri. Maka harus kita tahu dari awal, kenapa sampai kita berhutang? Ada apa? Sebabnya apa? Karena kebutuhan darurat atau tidak? Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, jujur dan niat dan tekad baik untuk melunasi hutang, Allah akan menolong Anda. Ya Rab, sebelum berhutang, ya Rab, aku berhutang karena darurat, karena kebutuhan. Mudahkan saya bisa melunasi hutang. Itulah niat awal, Allah akan mempermudah semua yang Anda lakukan. Amin. Yang kedua, menjaga sholat lima waktu. Gak mungkin hak Allah antum tidak berikan, kemudian antum mengharapkan balasan dari Allah. Gak mungkin.
Kalau antum maaf kerja berjam di perusahaan, kemudian kerjaan antum memang sering lalai, sehari mungkin 2-3 jam. Selebihnya antum lalai, ngopi, ngeteh, sholat, tidur, istirahat, main handphone, dan seterusnya. Jadi ketika akhir bulan anda nagih, ternyata gaji anda 1,5 juta. Padahal yang lain ada yang sampai 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka mengejar jam yang lebih banyak. Mereka disiplin waktu. Ketika anda protes, kata yang punya perusahaan, urusan bapak apa? Saya nggak ada urusan. Bapak kerja, saya bayar. Begitu sama Allah SWT. Menuhi hak Allah, Allah memberikan pertolongan kepadamu. Karena anda di dalam salat minta pertolongan, masa Allah tidak menolong kita? Kan dalam setiap rakaat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, aku menyembah, aku sujud, aku ruku, aku berdoa, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Subhanallah. Itulah, maka dalam setiap salat, setiap rakaat, kita wajib baca Al-Fatihah rukun. Maka antum sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita bertekad berazam mengembalikan uang tersebut lagi, yang kedua menjaga salat. Yang ketiga berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yakin Allah akan menolong anda. Coba perhatikan. Az-Zubair bin Al-Awwam punya anak namanya Abdullah. Pernah mewasiatkan anaknya untuk melunasi hutang ayahnya. Pada akhir hayat beliau punya hutang, kata beliau kepada anak, biasa setiap orang tua begitu. Di akhir hayat, nak saya punya hutang sama fulan sekian, tolong lunasin ya. Ini orang tua manggil anak, jangan lupa saya punya hutang sama fulan, tolong lunasin, bantu lunasin. Nah, terus anak merasa bahwa saya beban dengan hutang tersebut, bagaimana saya bisa membayarnya? Akhirnya apa pesan ayahnya? Wahai anakku, ya, wahai anakku, jika aku punya hutang dan hutangku kamu bayar. Jika kamu tidak mampu bayar, memohonlah pertolongan kepada maulaku. Anaknya bertanya, siapa maulaku, maulamu itu? Siapa yang anda maksud? Ayahnya mengatakan, maulaku dan maulamu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu, saya kan punya hutang, nanti tolong kamu bayar. Kata anaknya, aku bagaimana kalau enggak bisa bayar? Kata ayahnya, mintalah kepada maulaku. Kata anaknya, siapa maulamu? Maulaku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kapanpun saya kesulitan dan mengalami kesulitan membayar hutang beliau, maka saya berkata, wahai maula dari Zubair, kalau kamu benar-benar sudah susah bayar hutang saya, bilang apa? Berdoa kepada Allah, katakan, ya Allah, wahai maula Zubair, wahai Rabbnya Zubair Ibnul Awam, bayarlah hutangnya. Maka dia pun membayarnya. Masa Allah, gimana bayar Allah bayarin hutang kita? Masa turunin itu uang dari langit? Tidak. Kata ulama, maksudnya Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk membayar hutang tersebut. Allah membukakan peluang. Allah kasih jalan. Maaf, banyak orang umrah tidak nyangka dia mau umrah. Banyak orang haji tidak nyangka dia mau haji karena dia enggak punya uang. Tapi jika Allah berkehendak, maka jangan nanya. Keajaiban Allah itu luar biasa. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah agar Allah ridha. Ya, agar Allah ridha. Kalau Allah ridha, Allah akan memberimu pemberian yang mengejutkanmu. Kalau anda beribadah kepada Allah aja, menyembah Allah dengan baik, insya Allah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan berikan ya semua yang anda harapkan dan semua yang anda inginkan. Yang ketiga atau yang keempat, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita bilang tadi sebab-sebabnya sudah dijalankan, sudah dilakukan. Artinya apa? Anda sudah bertekad, berazam di awal sebelum anda pinjam untuk membayar hutang, menjaga sholat, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah. Jangan berserah diri bilang, ah saya duduk aja di rumah, Allah yang ngatur aja. Tidak, berserah diri itu sudah anda berupaya, sudah anda berusaha. Seperti burung bertawakal. Bertawakal burung apa? Bukan diam di sarangnya, bukan. Tapi dia terbang pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, pulang dan kembali lagi sore hari dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Subhanallah. Itu Allah yang ngatur segala-galanya. Burung aja sudah bertawakal, tapi sesudah dia berusaha. Maka kalau antum ingin mencapai kesuksesan dan keberhasilan, harus memenuhi tiga syarat ini.
Pertama, berikhtiar, berusaha. Yang kedua, yang Anda harus lakukan adalah Anda ini benar-benar berdoa, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Yang pertama, Anda berikhtiar. Yang kedua, Anda berdoa. Yang ketiga, Anda bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mudah melunasi hutang, salawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal sehari 1000 kali. Sehari berapa kali? Halo? Masih hidup? Sehari berapa kali? 1000. Kalau antum masih salawatnya cuma 10, 20 itu masih kecil. Tapi kalau sudah 1000 ke atas, antum pegang tasbih sebentar. Ya 5-10 menit aja, berapa antum tasbih salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya enggak mau antum salawat yang berat-berat, tidak, yang ringan aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Antum punya wirid sebelum tidur, sampai antum tertidur tasbih masih di tangan antum. Coba kalau antum mati dalam keadaan begitu, luar biasa. Malaikat datang, ya almarhum ternyata lagi zikir, lagi tasbih. Malaikat turun mau mengazab kita, ternyata menghalangi, ada tasbih di leher kita, ada mushaf dekat kita. Itu kan nikmat. Maka kalau bisa kita punya tasbih masing-masing digantung di kasur sebelah kasur kita, kasur tidur, atau di bawah bantal, atau di leher. Hah? Di leher tasbih itu jangan sampai lepas. Antum ini kalau mau tidur zikir tasbih. Tasbih ini apa? Kalau antum mau besok tenaganya kuat, benar-benar keren tenaganya, Nabi menganjurkan kepada putrinya tercinta Sayyidah Fatimah membaca zikir ini. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sayyidah Fatimah pernah datang ke Nabi mau ngeluh. Sakit tangannya, dia giling itu. Jagung dan gandum tuh. Tangannya sakit beliau, putri Nabi, masa enggak punya membantu. Dia datang ke Rasulullah. Ternyata Nabi enggak ada. Yang ada siapa? Istrinya Sayyidah Aisyah. Akhirnya dia ngeluh, tangan saya sakit tuh lihat. Putri Nabi aja enggak ada membantu. Saya sakit tangan saya. Pulang. Akhirnya Sayyidah Aisyah pas dengar Rasulullah kembali diceritakannya, Rasulullah tadi Fatimah datang katanya sakit karena giling ini. Nabi datang malam-malam ke rumahnya. Kata Nabi apa? Kamu maukah aku ajarkan zikir kepadamu? Lebih bagus daripada pelayan, dari membantu. Kamu yang bisa kerjakan kerjaan rumah tanpa ngeluh dan sakit. Apa? Sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Antum coba aja. Jangan dicoba ya. Dilakukan. Dilakukan sebelum tidur. Biar tenaga saya besok tenaga kuda. Tenaga onta gitu. Tenaga dia kuat. Luar biasa. Ya. Biar kalau besok saya divaksin gak kenapa-kenapa gitu. Gak berubah jadi kelinci. Gak gitu. Itu luar biasa. Ya. Maka antum sebelum tidur zikir dengan zikir yang saya sebutkan. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 1000 sehari, sehari semalam. Saya enggak mau antum, saya harus duduk, enggak kerja, enggak apa, duduk cuma salawat doang. Tidak. Sambil antum jalan bawa motor, salawat. Bawa mobil, salawat. Lagi nungguin pasien, salawat. Lagi nunggu teman, salawat. Lagi enggak ada kerjaan, daripada bengong gitu, mikirin hutang dan masalah hidup, beban hidup yang enggak ada habis-habisnya, mendingan salawat. Maka bisa dibagi-bagi, coba sehari antum 5 kali salat. Ayo dibagi-bagi, habis sholat subuh berapa? Habis sholat zuhur berapa? Dan waktu zikir tidak boleh diganggu orang. Nggak boleh. Guru-guru saya di Mesir kalau lagi zikir, nggak boleh diganggu. Kalau kita ganggu, ditampar langsung. Dan dia tidak sadar. Siapapun mengganggu beliau, nggak berani. Maka kalau kita zikir, diam, nggak boleh diganggu. Orang lagi zikir, kadang-kadang orang pada selesai sholat, lagi zikir, diganggu. Salamin, salamin. Orang lagi zikir, dia diganggu. Biarin dia zikir, dia lagi fokus sama Allah. Lagi khusyuk. Maka kalau guru-guru itu, mereka itu melakukan yang namanya khalwat, menyendiri. Di kamar, di ruangan, tertutup udah. Salah satu ulama Azhar, namanya Syekh Saleh Ja'fari, beliau itu berkhalwat lebih dari 40 tahun di Masjid Azhar. Di kamar. Kamarnya kecil. Khalwat, gak keluar dari Masjid Azhar. Cuma keluar buat apa? Buat umrah, buat haji. Beliau haji 27 kali. 27 kali haji. Dan beliau ini Masya Allah, beliau itu cuma keluar dari Masjid Azhar itu, beliau menetap di Masjid Azhar. Kamarnya di Masjid Azhar.
Itu beliau orang terakhir yang melakukan i'tikaf. Lebih dari 40 tahun hanya beliau. Itu orang terakhir beliau. Beliau itu i'tikaf khalwat di Masjid Azhar. Dan beliau itu keluar cuma hanya ziarah para wali saja di Mesir. Dan beliau hanya untuk haji. Selebihnya tak pernah keluar. Hanya kerjaannya di masjid. Karena memang ulama Azhar, beliau ngajar terus. Terus menerus kedatangan jamaah dan murid-murid beliau. Maka kita ini jangan putus. Dan beliau itu pagi hari itu tasbihnya 1000. Tasbih antum itu baru 100 itu. Kalau kalian lihat tasbih 1000, kayak dari sini ke beliau ini. Bisa lebih panjang lagi dikit. Itu tasbihnya masih ada beliau itu. Diseret-seret sama beliau itu di jalan, di Masjid Azhar, di halaman masjid. Beliau keliling zikir, zikir, zikir. Sampai guru-guru kami kalau cerita, saya gak ketemu dengan beliau karena sekitar 40 tahun yang lalu wafat. Guru-guru kami kalau cerita, kalau masuk masjid, Syekh Saleh lagi zikir, keliling itu zikir. Beliau kan orang Sudan. Dari Sudan tapi menetap di Mesir, tinggal di Mesir. Memang kalau kalian lihat cucu beliau, anaknya beliau, hitam semua. Kulitnya hitam karena Sudan. Kata guru-guru kami, kalau beliau ini Syekh Saleh, keliling di Masjid Azhar sambil zikir Allah gitu kan. Terasa kata guru-guru saya kayak tiang-tiang ini masjid ikut berzikir sama beliau. Saking suaranya kan kencang beliau. Suaranya lantang. Tapi kalau antum dengar suara beliau, beliau enggak mau direkam video, enggak boleh. Enggak mau seumur hidup beliau direkam video. Saya kurang tahu. Pas beliau pernah ada orang nyolong itu, beliau diam-diam merekam video buat beliau. Sampai ke rumahnya gak ada, kosong, habis, gak ada. Karena tidak diizinkan oleh syekhnya. Maka subhanallah, beliau ini masih terdengar kasetnya ada suaranya. Keliling zikir itu. Wajahnya bercahaya. Sampai ulama-ulama bilang, kalau kita lihat itu orang kulitnya hitam, orang Sudan. Tapi wajahnya benar-benar bercahaya. Terang gitu, kayak kita benar-benar lihat cahaya gitu beliau. Saking kuat zikirnya. Maka makin kencang zikir, makin kencang tenaga antum. Siapapun memperbuat jahat, takut tunduk sama antum. Takut dia. Nggak berani. Kenapa? Antum kekuatannya dalam zikir. Maka ulama-ulama dulu kuatnya dalam zikir. Abu Hurairah sebelum tidur, 15.000 tasbih. Antum aja baru 1.000 aja. Ya, banyak banget. Kan punya hutang besar. Bagaimana suruh zikir aja 1.000? Nggak mau katanya. Ih, kebanyakan. Tapi giliran disuruh makan nampan besar, mau katanya. Itulah giliran ibadah, sholat tarawih, imamnya baca satu surat, satu rakaat, waduh gelisah benar. Imamnya jangan diundang lagi katanya. Padahal imamnya ngajak masuk surga. Astagfirullah. Maka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yakin, pernah salah satu orang melihat Rasulullah di dalam mimpi. Itu ceritanya ada di film tentang Sultan Abdul Hamid. Sultan Uthmani terakhir. Itu beliau ada orang pernah mimpi Rasulullah dan Nabi SAW datang dalam mimpi orang tersebut karena dia berbanyak salawat, dia punya hutang. Berbanyak salawat, Nabi datang dalam mimpinya. Wahai fulan, datang ke Sultan, bilang, minta uang sekian. Ya Rasulullah, mana saya berani datang ke orang, minta uang. Sultan lagi, khalifah. Kata Nabi apa? Ingatin dia, tadi dia setiap malam salawat kepadaku, tadi malam dia lupa. Gak ada yang tahu kecuali dia. Nabi kasih tanda lagi, bukti lagi tuh. Datang tuh orang. Akhirnya penjaga pintu Sultan, orang tersebut datang. Saya mau jumpa dengan Sultan. Ada apa? Ada urusan penting, kata beliau. Ya udah, ditemukan dengan Sultan. Kata Sultan, ada apa yang saya bisa bantu? Wahai Sultan, aku punya hutang. Lah, urusan saya apa, kata beliau? Urusan saya apa? Apa kata beliau? Tadi malam saya mimpi Rasulullah, aku punya hutang besar, aku tidak sanggup membayarnya, dan aku mimpi Nabi SAW, dan Nabi SAW menyuruh saya mendatangimu. Terus, apa buktinya Anda ini mimpi Rasulullah betul? Kan ada kata orang itu, ya Rasulullah, tandanya apa saya kalau datang minta uang sama dia? Kata Sultan tersebut, tandanya apa bahwa Anda mimpi Rasulullah tadi malam? Semua orang bisa ngaku mimpi Nabi, datang Sultan minta duit. Kan gak ada buktinya, Nabi udah gak ada SAW. Akhirnya dia bilang apa? Ya Rasulullah, wahai Sultan, aku tadi malam mimpi Rasulullah, dan beliau mengatakan, Anda katakan kepada Humaidana. Humaidana itu Abdul Hamid. Abdul Hamid kedua. Sultan Uthmani terakhir. Akhirnya beliau bilang, katakan kepada Humaidana,
bukan Abdul Hamid Humaidana dimanja bahwa kamu tadi lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai kamu tertidur. Abdul Hamid itu kaget. Hah? Apa yang dikatakan Nabi? Katakan kepada Humaidana, dikasih uang. Terus ulang lagi, Nabi bilang apa? Katakan kepada Humaid, dia buka ini laci lagi, kasih uang lagi, lebih besar lagi. Pelayannya kaget, lah habis duit sultan nih, kurang ngajar nih. Orang ini ngerjain apa? Tapi sultan sendiri yang tahu. Orang ini gak ngerti, orang penjaga itu gak paham. Dikeluarin lagi, dikasih. Hah? Sampai orang tuh dari awal dia sedih, sampai dia tersenyum. Karena pemberian sultan sudah lebih apa yang dia minta. Apa yang dikatakan Nabi? Katakan kepada Humaidana, dikeluarin lagi, kasih lagi. Katakan, hampir, lah banyak banget. Hey, sultan, ya. Akhirnya ini penjaga negor dia, kamu udah bukan merasa cukup, udah lebih dari cukup lagi. Ya udah pulang sana, kata dia. Pulang, nanti habis. Akhirnya ditanya, sultan ini bercerita sama penjaganya. Ini benar beliau mimpi Rasulullah, karena setiap malam saya tidak tidur sebelum saya bersolawat. Tapi tadi malam, kecapean saya tertidur. Belum solawat. Dan tidak ada yang tahu. Beliau yang solawat antara dia sama Allah. Tiba-tiba ada orang datang bilang, tadi malam kamu lupa solawat. Siapa dia gitu? Berarti benar-benar mimpi Rasulullah. Bayangkan kalau antum sering bersolawat, tapi jangan sering berhutang, sering bersolawat. Nanti datang kepada saya, bilang katakan kepada Ahmaduna gitu. Aku mimpi Rasulullah tadi malam, kamu lupa salat subuh gitu atau zuhur. Repot lagi. Ya. Karena manusia kadang-kadang cari alasan gitu ya. Hebat kalau cari alasan. Ya. Iya. Kayak orang dulu kalau menikah lagi minta izin, sekarang cuma minta maaf doang. Subhanallah. Maka berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan rutin. Nikmat, nikmat kalau antum zikir sampai Allah 1000. Allah, Allah, Allah. 1000 sebelum tidur. Atau salawat 1000 sebelum tidur. Atau seharian gitu. Kalau bisa lebih dari 1000 itu keren dan hebat. Kalau antum salawat aja 10.000, gak lama kok. Mungkin maksimal 40 menit sampai 1 jam. Insya Allah selesai. Beli tasbih yang 1000 tuh. Sekali muter tuh 1000. Sekali 1000. Kenapa tasbih itu? Tasbih itu cuma alat membantu saja. Bukan jadi tujuan, tapi itu alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Untuk sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, bertawassul kepada Allah dengan melalui amal soleh. Antum pernah bantu orang dalam benar-benar antum ikhlas pada saat membantu? Ya Allah, melalui amal soleh dulu. Amal soleh saya dulu yang pernah saya bantu orang susah, bantulah aku ya Allah. Tawassul dengan amal soleh itu sepakat diperbolehkan. Tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian mulut gua itu tertutup dengan batu besar, kemudian mereka bertawassul masing-masing dan amalnya. Antum pernah bantu orang miskin di jalan, benar-benar tulus dan ikhlas dan antum sampai lupakan. Bertawassul malam hari, ya Allah, melalui amal soleh ini mudahkan urusan saya. Dan seterusnya. Tawassul, ya Allah, berbakti saya kepada orang tua saya. Itu jadi amal soleh kok. Ya Allah, dengan khidmat saya kepada guru saya, kepada saudara saya, keluarga saya, itu semua menjadi amal saleh. Antum tawassul, jadi diijabah doa antum semua. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir apa? Ada zikir-zikir khusus orang yang mengalami kesulitan. Kan orang yang berhutang itu punya kesulitan. Maka ada zikir dari Nabi Muhammad SAW, demi Allah, kalau pas lagi hujan antum baca zikir-zikir ini dengan yakin sama Allah, Allah kabulkan hajat antum. Tapi penuh yakin, jangan ragu sama Allah. Kalau sama manusia, saya datang kepada fulan. Saya dipinjamin gak ya? Saya dibantu gak ya? Saya ditolongin gak ya? Itu masih ragu karena dia makhluk. Tapi kalau sama Allah, yakin. Siyakin-yakinnya bahwa Allah akan membantu dan menolong saya. Apa zikirnya? Zikir yang kita mungkin sebagiannya sudah hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu menadzalimin. Itu zikirnya siapa? Nabi Yunus. Dalam surat Al-Anbiya. Ketika beliau di dalam perut ikan, berarti beliau dalam kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya laut, karena di dasar laut gelap, gelapnya malam hari, beliau berzikir. Malaikat dengar suara. Ya Rab, ini suara kami hafal, tahu. Tapi gak tahu tempatnya di mana. Kata Allah, ini hambaku Yunus.
Karena Nabi Yunus pada saat itu kaumnya tidak mau beriman. Beliau menasehati mereka enggak nerima. Akhirnya beliau kesal bergiling sendiri tanpa ada perintah dari Allah. Akhirnya beliau naik kapal. Ketika naik kapal ya ada kelebihan, harus ada yang dibuang satu. Pas buat Indian itu yang keluar nama beliau terus. Ini nampaknya orang baik, tapi ya mau gimana lagi, daripada mati semua, ayo lempar aja. Dilempar masuk ke dalam perut ikan. Kata Allah, aku kirim Yunus untuk kau jaga, bukan menjadi makanan untukmu. Beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada saat itu Nabi Yunus berzikir dan kembali kepada Allah. Apa kata Allah sesudah itu? Fanajjaynahu minal gham. Kami berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Terus kata Nabi apa? Baca zikir ini kalau kalian dapat masalah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini zikir khusus Nabi Yunus. Kan beliau dalam perut ikan, masa kita masuk ikan dulu baru kita berzikir? Enggak bisa. Ini kan zikir khusus Nabi Yunus. Kata Nabi Muhammad apa? Lanjut ayatnya. Coba Allah bilang apa di dalam ayatnya? Fanajjaynahu minal gham. Kami selamatkan Yunus alaihissalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan begitu kami selamatkan orang-orang beriman ketika mereka membaca zikir tersebut. Terus ada zikir kedua. Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu di antara zikir pagi dan petang sebenarnya. Tapi karena kita yang jarang baca zikir. Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ada zikir lagi. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata 'ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa ant. Ada zikir lagi, sebagian hafal. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Ada zikir lagi, itu semua kalau antum baca, itu bisa membantu, bukan hanya hutang, semua permasalahan antum. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli shay'in qadir, rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma, tu'ti man tasha'u minhuma, wa tamna'u man tasha'u, irhamni rahmatan tughnini biha 'an rahmati man siwak. Insyaallah nanti kajian ini akan diupload di YouTube di Salin Sapa TV. Yang menonton di Salin Sapa TV juga di YouTube juga bisa, antum bisa mendengarkan zikir ini untuk kedua kali, bisa mencatatnya, bisa menghafal dan mendengarkannya. Ada zikir lagi dari Rasulullah, Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal 'arsyil 'adzim, rabbana wa rabb kulli syai', munazzilit tawrati at-taurati wal injil wal qur'an, faliqil habbi wan nawa, la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi, antal awwalu laysa qablaka syai', wa antal akhir laysa ba'daka syai', wa antal zahir laysa fawqaka syai', wa antal batin laysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dayna waghnina min al-faqr. Itu doa-doa dari Nabi, ada sebagian khusus orang yang berhutang. Ada doa yang masyhur dari Rasulullah untuk orang yang berhutang. Seorang sahabat lagi duduk di masjid pusing di luar waktu salat. Kata Nabi, "Mali araka fi ghairi waqti shalah?" Kamu ngapain di masjid di luar waktu salat? Umat Islam ini pas azan masuk ke masjid, selebihnya kerja, berusaha cari nafkah, membangun ekonomi, membesarkan keluarga, mencari rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Akhirnya Nabi bilang, "Kenapa kamu ada di luar waktu salat? Hah? Ini bukan waktu salat." Kata dia apa? Ya Rasulullah, aku punya hutang, membuat saya beban, masalah. Kata Nabi, baca zikir ini, ayo coba berusaha, Allah kasih jalan keluar. Ternyata benar, bayar hutangnya dan dapat usaha baru. Tapi dengan yakin. Kalau antum yakin sama Allah, Allah beri. Coba Sayyidina Khalid bin Walid, minum racun gak mati. Kenapa? Yakin sama Allah. Coba kalau antum minum racun. Beda, keyakinannya, hatinya beda. Jangan antum minum racun. Antum makan makanan basi aja, antum sakit. Ini beliau minum racun, bismillah minum. Kenapa? Yakin sama Allah, tapi jangan dicoba. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, doanya Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ini termasuk zikir pagi dan petang yang kita baca. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika
ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalkik, aw istathartha bihi fi ilmi al-ghaybi 'indak, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ada zikir lagi dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Ada zikir lagi. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir lagi. La ilaha illallahul al-azimul halim. Coba baca zikir ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. La ilaha illallah. Rabbal arshil azim. La ilaha illallah. Rabbas samawati. Wa rabbal ardi. Wa rabbal arshil karim. Ini di antara zikir-zikirnya. Terus amalan apa lagi? Sedekah sir. Bersedekah rahasia, diam-diam. Sedekah itu enggak harus besar. Harus ikhlas. Orang sedekah besar tapi enggak ikhlas percuma. Boleh besar tapi ikhlas. Yang penting tujuan besarnya adalah Anda harus ikhlas dalam bersedekah. Rahasia, diam-diam. Maaf, naik motor, beli 10 bungkus nasi goreng. Berapa sih bungkus, satu bungkus nasi goreng? 10.000, 12.000. Keliling aja malam hari, yang ada di pinggir jalan tuh kasih. Jangan bilang, ya di kampung dia punya rumah bagus. Aku di sini susah, dia punya rumah mewah. Itu gak boleh. Jangan mengotori hati. Jangan bersu'uzan. Husnuzan. Ini orang susah. Dan doakan ketika Anda berikan. Ya Rab, jika dia benar-benar butuh, perkaya apa yang saya berikan. Ya Allah, jika dia bohong, menipu, jadikan ini dosa terakhirnya. Selesai. Hati kita kan bersih. Amal ibadah kita. Maaf, dia bohong juga, kita terima pahala kok. Memang kita harus teliti, tapi kita keluar malam hari. Bagi kepada mereka. Ya. Bagi kepada mereka, itu luar biasa. Saya ingat tahun pertama atau tahun kedua saya di Indonesia. Kan di Mesir itu atau di Timur Tengah umumnya, banyak orang di pinggir jalan bagi-bagi buka puasa. Di Indonesia ada sebagian, alhamdulillah pada mulai gitu, pinggir jalan bagikan air dan lain. Itu saya kan kira Indonesia itu sama kayak di Mesir. Orang-orang siapapun di pinggir jalan bagi makanan, minuman, berarti itu free, gratis. Oh, saya dikasih aqua glass. Pas saya mau jalan, mau kemana? Bayar dulu. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya, yang begitu keren juga. Bulan Ramadan, aqua glass dijual. Nah, kayak sedekah-sedekah ini, diam-diam, rahasia, maaf. Tetangga kita, kita cek dulu, diam-diam, gak usah kita nanya. Banyak orang malu minta. Kita nanya, perlu beras gak? Ada makanan pokok gak? Makanan aja. Khawatir kalau dikasih uang, disalahgunakan. Nanyaan ada beras gak? Ada ayam gak? Ada ini gak? Ada gula, ada minyak gak? Subhanallah, tanpa dia minta, Anda sudah beri. Diam-diam tanpa diberitahukan orang lain. Maka sedekah dalam sir itu, rahasia itu, diam-diam, insya Allah membuka jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Kalau bisa, istighfar dalam sehari semalam 1000 kali. Masalah apapun yang antum hadapi, duduk sebentar zikir, istighfar 1000 kali, Allah kasih jalan keluar. Kemudian salat hajat. Salat hajat itu ada keperluan sama Allah, ada kebutuhan. Salat hajat itu berapa rakaat? Yang umumnya biasa dilakukan 2 rakaat. Ini tidak, 4 rakaat. Menurut Imam Ibnu Qudamah, ya, salah satu ulama mengatakan apa? Guru-guru kami melakukan salat hajat 4 rakaat. Salat hajat 4 rakaat ini 2 salam, 2 salam. Apa kata beliau? Rakaat pertama, kata beliau, guru-guru kami melakukan salat tersebut dan Allah kasih semua yang mereka harapkan. Berarti ini sudah mujarab, sudah di pengalaman. Ulama berbeda pendapat dalam masalah jumlah sholat hajat. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang bilang 8, ada yang bilang tidak ada batas. Tapi yang saya ingin jelaskan, beliau bilang 4 rakaat.
2 rakaat salam. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi. Rakaat pertama Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi 3 kali. Rakaat pertama Al-Fatihah dan ayat Kursi berapa kali? 3 kali. Rakaat kedua baca surat Al-Fatihah dan surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Rabbil Falaq, Qul A'udzu Rabbin Nas, 1 kali. Kemudian salam. Rakaat ketiga dan rakaat keempat sama dengan rakaat kedua. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rakaat keempat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu antum lakukan di malam hari. Kenapa malam hari? Kan siang hari boleh. Tapi malam hari lebih tenang. Lebih enak untuk berkhalwat, untuk berdoa, untuk berzikir. Maka tengah malam, ayo gelar sajadah. Ambil wudhu, sholat 4 rakaat hajat itu. Dalam sujud antum, setiap sujud gak harus sujud terakhir. Selepas salam, antum bisa berdoa juga. Allah akan kasih jalan keluar dari semua permasalahan antum hadapi. Maka 1000 istighfar, 1000 salawat, dan sholat hajat 4 rakaat. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud itu sama disebut sholat qiyamul lail. Tapi kenapa disebut tahajud? Karena habis bangun tidur. Tapi kalau gak tidur, gak apa-apa. Hanya cuma beda istilah saja. Sholat qiyamul lail itu yang dikerjakan dari habis isya sampai menjelang subuh. Itu sholat qiyamul lail. Maka sholat tarawih disebut sholat qiyam ramadhan. Karena dikerjakan habis isya. Sholat tahajud disebut qiyamul lail. Tapi ditambah dengan kata tahajud. Kenapa? Berarti orang ini tadi tidur, baru bangun, langsung sholat. Kemudian puasa sunnah. Sholat tahajud dengan niat. Niat Allah bermudah Anda melunasi hutang. Kemudian puasa sunnah dengan niat Allah bermudah Anda melunasi hutang. Dan menghadapi dan menyelesaikan semua permasalahanmu. Kemudian Anda bisa mencari orang-orang yang baik kalau Anda benar-benar kesulitan membayar utang tersebut dan kenal dengan orang baik yang kenal dengan orang yang mengutangkan ke Anda. Anda meminta tolong untuk agar beliau itu menunda atau memaafkan. Itu bisa dilakukan dan bisa terjadi. Ya. Kemudian amalan berikutnya adalah mengurangi kebutuhan kita, pengeluaran setiap bulan, dikurangi dikit. Contoh, gak harus makan enak-enak seterusnya. Karena Anda ini dalam kesulitan, maka diperes dikit, artinya makan seadanya dulu. Biar Anda bisa mengumpulkan uang, daripada menghambur-hamburkan uang, kemudian Anda kesulitan membayar hutang, maka Anda bisa mengumpulkan uang-uang sisa tersebut, bisa melunasi hutang. Kemudian amalan berikutnya, Anda buat semacam arisan. Ada kotak di dalam kantor, kita punya teman, 20 teman, 20 orang di dalam kantor. Kita bikin kotak, sama perusahaan kalau boleh, isak perusahaan bergabung. Bikin kotak, kotak ini kotak bantuan. Bantuan dalam arti apa? Bantuan dalam arti kita cuma nyumbang setiap bulan. Nggak usah dilihat nominalnya berapa. Yang punya usaha nyumbang, yang karyawan nyumbang, semua ikut nyumbang. Dan siapapun karyawan yang ikut nyumbang di situ, kalau mendapatkan na'udzubillah kebakaran di rumahnya, atau atap rumahnya bocor, dia nggak punya uang, atau dia pinjam buat apa, kebutuhan darurat, yang benar-benar mendesak, buat makan, minum, dan lain, boleh dia ambil, kita ambilkan dari kotak tersebut, dan membayar hutangnya. Itu jadi bermanfaat buat kita. Maka, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita punya keluarga, kita punya saudara, paman, sepupu, apa, ponakan, dan lain, kita bikin kotak di salah satu orang. Cari yang amanah, takut hilang kotaknya. Bukan kotaknya, isinya hilang. Nah, cari satu orang yang amanah, yang kita percaya, kita simpan kotak tersebut untuk seluruh keluarga, anggota keluarga kita. Setiap bulan nyumbang, berapa? 50 ribu. Kalau satu keluarga aja, 50 ribu, kali berapa orang bisa sampai 1 juta, 2 juta per bulan. Sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Kalau ada yang merasakan kesulitan, contoh seperti sekarang, kehilangan pekerjaan, kita bisa bantu beliin makanan pokok setiap bulan dari uang tersebut. Dan berputar lagi. Saya mengalami kesulitan, dia bantu saya lagi. Dan saling membantu. Kemudian berikutnya, berhenti untuk berhutang. Kecuali buat makan minum. Berhenti untuk berhutang, merubah tradisi Anda menghambur-hamburkan uang untuk mengatur dan disiplin dalam mengatur keuangan. Kalau seandainya
istri bocor atau boros, atau suami, apa aja yang ada keluarin, gak usah dimikirin besok nanti aja. Tidak, itu ada persiapan untuk esok hari. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ini punya hutang, saya selalu bertanya kepada orang yang berhutang. Ibu dan bapak punya tanah tidak? Punya sawah tidak? Punya barang yang tidak dibutuhkan saat ini? Wajib dijual. Tapi jangan dia ngojek, kemudian dia berhutang, Anda suruh jual motor. Nah, itu kan enggak masuk akal. Dia malah makin susah, enggak dapat makan. Enggak bayar hutang tapi mati. Nah, itu kan enggak bisa. Maka kita mencari sesuatu. Pernah ada beberapa jamaah yang mengalami kesulitan masalah hutang. Saya nanya sama beliau, bapak punya rumah enggak? Rumah selain yang ditempatin. Saya ada kosan atau ada rumah kontrakan dan lain. Ya udah, ada berapa? Ada sekian. Ya udah, antum jual satu, nutupin hutang ini. Karena kalau menunggu uang datang, itu susah. Tapi Allah kasih peluang, Anda masih punya harta yang Anda bisa jual itu barang tersebut, kemudian menghasilkan uang agar segera nutupin hutang. Pernah amalan-amalan yang saya sampaikan ke antum ini semua, saya sampaikan kepada seseorang. Beliau itu datang ke saya mengeluh bahwa dia punya hutang, hutang besar. Dan beliau itu sudah mau jual rumah, selain yang beliau tempatin. Mau jual rumah, kemudian beliau tidak ada yang mau beli rumah tersebut. Susah untuk dijual. Datang ke saya, ngobrol, saya bilang gini, saya kasih amalan tersebut, kasih sholawat dan lain, tolong nanti baca dan amalkan ini. Kata beliau apa? Saya ngamalin ini terus, kata beliau. Lah terus ngapain ke saya lagi? Astagfirullah, susah lagi di orang. Artinya gini, kalau Anda amalin, itu amalan yang saya punya. Tapi saya bilang, saya yang ijazahkan. Ayo, ijazah umum, ini baca, amalkan. Karena guru saya mengijazahkan sholawat ini, amalan ini, saya ijazahkan kepada Anda. Tapi saya mau Anda ini, pertama harus yakin, jangan ragu sama Allah. Kalau yakin, antum rumah ini akan segera terjual, akan segera terjual. Tapi kalau masih ragu, gak bakalan terjual. Kalau terjual dengan harga rendah. Subhanallah, gak sampai 3 minggu ngamalin ini terus, setiap malam ya, pak saya kerjain ini terus pak, ya. Laporan setiap malam, rusuh nih orang, saya salah ini, apa Anda blokir nomornya dulu, sampai lunasin hutangnya, setiap malam laporan, alhamdulillah tadi Anda udah amalin solawat, besok pagi laporan lagi, pak maaf solawatnya itu huruf gundul, boleh gak dikirim artinya, la ilaha illallah, baca aja aman kok, saya bilang, akhirnya saya rekam, saya kirim. Subhanallah, gak sampai 3 minggu yang awalnya melotot, ini amalan saya ngamalin, antum kasih amalan ini lagi, kata beliau, saya mau yang baru. Akhirnya beliau datang 3 minggu, kalau gak salah 2-3 minggu, kemudian beliau datang nangis, beliau peluk saya nangis, lah ini orang nangis, ada apa ini orang? Saya kirain mobilnya, rumahnya kebakar atau ada masalah, gara-gara apa-apa ini suruh amalin. Akhirnya beliau nangis, beliau bilang, ya Allah pak, saya ini gak nyangka rumah saya benar-benar sudah terjual pak, kata dia, udah selesai hutang saya. Akhirnya ternyata ini orang ya senangnya berhutang, udah nutupin hutangnya dengan jual rumah, kan punya rumah satu lagi, selain itu tempatin punya dua rumah, yang satu terjual nutupin hutang, kemudian tidak lama sebulan dua bulan kemudian datang lagi, boleh gak ngamalin amalan yang kemarin, lah ngutang lagi, astagfirullah. Allahu Akbar. Iya ini susah benar. Biasa kan kalau kita ke dokter dikasih suntik vitamin biar sehat. Ini ada yang suntik vitamin tuh di belakang Bang Yus. Nah ini anak gak mau suntik vitamin, anak mau suntik mati kalau bisa. Oh berarti antum ngutang jadi saya hindalan. Untuk apa aja terjadi balik ke saya lagi. Gak bisa. Allah kadang-kadang menolong hamba itu sekali saja. Kadang-kadang kalau kita kufur nikmat, kita punya nikmat. Ya, di dalam nikmat, dekat dengan nikmat, lalu kita menjauh, hilang, dan tidak bakalan kembali. Pernah, mungkin antum pernah nolak sesuatu, kemudian gak kembali lagi. Itulah sayang sekali. Maka sebelum kita melakukan tindakan, harus kita berhati-hati lebih dahulu. Maka kita menjual barang-barang yang kita miliki di luar kebutuhan kita. Seperti kita punya sawah, punya rumah, selain yang ditempatin, atau ada kontrakan, dijual. Biar segera nutupin hutang. Orang mati syahid, diampuni semua dosanya kecuali hutang. Ya, orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan jenazah orang yang sudah berhutang. Kemudian amalan berikutnya, bayar hutang yang lama sebelum hutang yang baru.
Karena yang lama itu makin numpuk, apalagi ada rebungannya, maka jauhi riba. Ya. Dan ingat, utang ini enggak bakalan menghilang dengan cara yang sihir. Artinya sehari semalam hilang. Enggak, perlu perjuangan. Perlu kesabaran agar Anda bisa segera melunasi hutang tersebut. Kemudian hidup, ya, hidup sesuai dengan apa yang Anda punya. Gaji saya 2 juta, hidup dalam 2 juta itu. Jangan berusaha benar-benar menyulitkan diri Anda sehingga Anda benar-benar, ya, menyusahkan, menyulitkan, sedangkan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani hamba dengan beban yang tidak mampu dikerjakan. Kemudian pesan saya berikutnya adalah jauhi bank riba, bank konvensional. Jauhi riba. Seorang ulama mengatakan lebih aku sukai berzina 37 kali, 36 kali dibanding 1 dirham riba. 1 dirham riba, antum makan, itu lebih berat dibanding orang berzina 30 kali. Dan ada dosa yang paling besar di muka bumi adalah dosa antum berbuat syirik. Dan dosa orang mukmin terbesar adalah dosa meninggalkan sholat. Kalau Anda benar-benar ingin membeli barang tersebut, nyicil, kredit. Ada orang bilang kredit itu riba. Gak ada itu. Memang itu ulama ada yang mengatakan demikian. Tapi itu pendapat yang lemah. Mayoritas ulama membolehkan lembaga fikih di Makkah, lembaga fikih di Makkah, Mujma' al-Fiqh al-Islami di Makkah, lembaga fikih Makkah mengatakan boleh. Jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan kita nyicil. Contoh, saya beli motor ini, tapi ada syaratnya. Gak boleh ketika saya lambat bayar atau terlambat bayar, saya kena denda. Denda itu riba, gak boleh. Contoh, saya beli motor ini, tapi harus diselesaikan, disepakati, disetujui pada saat pertemuan. Contoh, saya datang ke seller itu, saya mau beli motor. Ini berapa, Pak? Motor ini kalau Bapak cash langsung 10 juta. Tapi kalau kredit, nyicil itu 15 juta. Untuk jarak waktu tertentu. Ya udah Pak, saya beli. Kalau Anda belum tentukan kredit atau cash langsung, berarti itu haram. Harus ditentukan. Anda mau yang mana dulu? Mau cash? Ya udah Pak, saya cash, ya udah, selesai. Bayar 10 juta, ambil motor. Kalau Anda bilang kredit harus diselesaikan, Pak, saya mau kredit ini motor. Boleh. Itu sangat-sangat diperbolehkan. Dan mayoritas ulama membolehkan. Namanya al-bay'u bit-taqsit. Ya. Seperti bay' jual beli dengan nasi'ah. Nasi'ah itu menunda pembayaran. Nggak langsung dibayar semua full. Memang ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin warahanahu dira'an min hadid. Nabi SAW, kata Sayyidah Aisyah, pernah membeli makanan dari, coba perhatikan, dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari. Berarti Nabi membeli, nanti bayar kemudian hari, berarti nicil. Akan dibayar kemudian hari pada waktu yang ditentukan. Dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi. Artinya apa? Masih kredit boleh, tapi kredit itu ada aturan. Kalau anak nyicil bayar motor ini kredit setiap bulan, hati-hati jangan sampai terlambat bayar. Nanti ada denda. Denda itu baru riba. Itu tidak diperbolehkan. Motor yang saya nyicil, rumah, kalau saya telat bayar, kena denda, itu hukumnya adalah riba, sepakat para ulama. Nicil diperbolehkan, riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.